Masyarakat Indonesia kembali heboh. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, ikut memberikan ucapan selamat kepada pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar atas kelahiran anak pertama mereka yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Hal ini seketika booming dan menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen karena sosok orang paling terpengaruh di tanah air memberikan ucapan selamat kepada pasangan yang populer dengan nama Leslar tersebut. Beragam komentar pun ikut dilontarkan para warganet. Tak sedikit yang memuji anak dari Lesti dan Billar itu. Ada juga yang mengatakan bahwa BBL merupakan calon orang hebat yang akan menggantikan posisi Prabowo Subianto ke depan nanti. Harus diakui, semenjak Lesti Kejora mengandung sampai melahirkan, sosok anak dari pasangan Leslar tersebut selalu menjadi topik hangat di berbagai pemberitaan, baik di media sosial, media cetak, maupun televisi. Hampir setiap hari, bahkan hitungan jam, kabar tentang keluarga Leslar dan buah hati mereka tak berhenti warawiri di berbagai infotainment tanah air saat ini. Dari itu semua, tak ayal jika hal tersebut menarik perhatian Prabowo Subianto, sang Menteri Pertahanan Indonesia saat ini. Pada hakikatnya, tak hanya Prabowo Subianto yang memberikan ucapan kepada BBL dan Lesti, tapi masih banyak para kalangan orang-orang hebat tanah air yang ikut mengucapkan kata selamat kepada keluarga fenomenal tersebut, baik dari para artis, selebritis, penyanyi, pengusaha, maupun tokoh politik. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.